Halo teman-teman cat lovers seantero raya dimanapun kalian berada. Assalamualaikum, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Ketemu lagi bersama Pusi Family di channel Andri Pro. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya teman-teman. Gimana nih teman-teman? Kalian sudah pada kangen belum nih sama keluarga Pusi? Pastinya dong. Apalagi sama majikannya. Kali ini kita mau review makanan sehari-hari Pusi Family ya guys. Selain dry food, mereka juga rutin dikasih makanan berat ya guys. Mereka masih sibuk minum di alam liar ya guys. Itu air hujan tadi malam ya guys, airnya bersih dan sehat. Kalif. Oke, apa itu makanannya? Kita review bareng-bareng ya, guys. Ini dia, guys, bahan-bahan makanan mereka. Pertama ada nasi, kemudian tempe rebus, kemudian dan ikan ya guys. Oke, kita mix semua bahannya tadi ke dalam wadah ya guys. Ada maling guys, Cika guys. Kita masukkan nasi dan dry food ya guys. Kemudian kita suwir-suwir ikannya ya. Kita buang durinya biar tidak ngelaloti guys. Dan untuk kepalanya jangan dibuang ya guys, karena kepala itu sangat bergizi, favorit mereka itu guys. Kemudian tempenya kita suwir-suwir juga ya guys. Untuk tempe sebelumnya direbus dulu ya guys,
atau dikukus nggak apa-apa. Yang penting jangan mentah ya guys. Kalau mentah itu biasanya nggak doyan si anak buri. Kemudian setelah dimasukkan semua, kita campur-campur semua sampai rata ya guys. Oh iya guys, untuk ikannya bisa diganti daging atau ikan apa aja yang ada di dalam lemari ya guys. Karena di lemari saya adanya ikan goreng, ya ini aja lah. Soalnya emak nggak masak daging guys, mahal. Yang penting ikannya jangan yang hidup ya guys. Si bocil-bocil udah nggak pada tahan guys, udah pada ngiler nih, udah pada ngeruyuk. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita tuangkan ke wadahnya ya guys. Bagi menjadi dua tempat ya, biar tidak keroyokan guys, alias rebutan. Sabar. Isti. Mereka sudah nggak pada sabar ya guys. Udah pada keluhan guys sepertinya guys. Pasti. Thank you.
Sepertinya sudah habis ludes, guys, makanannya, guys. Karena makanan seperti ini memang favorit mereka ya, guys, daripada dry food. Cika selalu terakhir, guys. Dia nggak mau ada makanan yang tersisa sedikit pun. Oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ya. Jangan lupa juga aktifkan tanda loncengnya ya, guys, agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya, guys. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.